Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Ini malam Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Ya, saya bersama Mukli. Nah, ini teman saya. Posisi kami dari Medan, Jalan SMA Raja. Insya Allah pada jam 12:30 ini kami bersiap-siap untuk berangkat bersama Muklis, ya tentu ke Barus, insya Allah kita ke makam Syekh Mahmud ya. Jadi barusan kami cek-cek informasi lewat YouTube, itu makam Syekh Mahmud berada di papan tinggi Barus. Ada yang kami lihat info, lebih kurang panjang makam Syekh Mahmud ini ada yang 7 meter, ada yang 8 meter ya. Tapi yang lebih dikenal di luar tangga 1000. Ya, insya Allah teman-teman doakan terus kami bersama Muk ini untuk berangkat ke Barus, yaitu makam Syekh Mahmud. Jadi untuk selanjutnya nanti bakal kami kabari kepada teman-teman yang mengikuti AKC ini ya. Kami mulai dari sini, nanti kilometernya kami nolkan, terus sampai ke tujuan berapa kilo ya. Oke teman, ini dulu. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman. Sekarang udah jam 3:30 pagi ya. Perjalanan kami dari Medan, dari jalan Sisingamaraja sampai ke merek ini tempat silih, yaitu Nikah Jeruk. Kami 93 kilo ya perjalanan yang udah kami tempuh. Jadi kami dan Muk, saya sendiri adik, beristirahat sebentar di tempat silih dan turang ini, sambil ini ada kopi pahit. Nah, kopi pahit ini bubuknya dari Mengamat, Belut Tengah ya, Kabupaten Aceh Selatan. Alhamdulillah kopi dari Mengamat sudah sampai ke Tanah Karun. Jadi teman-teman, biar kami istirahat sebentar karena target kami mesti masuk ke daerah Barus. Harus siang lah ya, biar cuaca bagus. Ya, kalau pagi juga mantap. Lantaran kami bakal membaca sikon di daerah situ dulu ya. Oke teman, kami istirahat dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, tanpa diduga di sini jumpa Wan saya ini. Wan Bustami Tanjung. Iya. Kita salam sama Ramadin, apa Wan? Ramadin. Iya. Subhanallah, masih hidup Ramadin. Jadi kami langsung berangkat ke mana, Wan? Seperti itu, Wan. Kitara. Nyampe. Pokoknya kami nggak bisa tidur lah. Nggak sempat tidur itulah demi engkau dan si buah hati. Betul. Itulah pengalaman kami. Teman-teman ya, memang di dalam sopir ini kisah-kisah pahit manis semua kita alami. Tapi sopir ini satu kelebihannya, teman-teman. Tidak pernah stres ya. Memang saya akui kalau sopir ini biar manapun banyak utang, ibaratnya ke jenggot atau ke leher, tapi ya alhamdulillah enjoy aja. Karena waktu ditekan gas itu semua masalah tinggal di belakang, tapi sekarang ini banyak masalah di jalan, Man ya. Tapi insya Allah semua kita hadapi dengan ikhlas dan santai.
Bung. Kami berdua Wan ya. Bawa barang apa Wan? Kelapa. Oh kelapa. Kelapa mancing. Eh kelapa andan. Cepat ya Tina. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini saya dan kawan saya Muklis sudah sampai ke Tapanuli Tengah dari Medan. Ya dengan tujuan kita tentu tidak berubah niat, mau ke Barus, ke makam Syekh Mahmud, atau yang kita nanti naik tangga 1000 ya. Jadi alhamdulillah jalan yang di daerah sini teman-teman sudah lumayan bagus sekali ya sekarang ya, ketimbang dulu. Ya pada pagi ini Rabu jam 6.20 menit. Tanggal 22 September 2021. Ini kami sudah di daerah Heli ya. Lewat Heli. Production.